Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduka Rabbi wa astainu. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus memberikan kita kekuatan, berikan kita kesedaran untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita dianggap, kita dikirakan sebagai orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya akan aku tambahkan nikmat bagi kamu. Wa la in kafartum, akan tetapi sekiranya kamu kufur, inna azabi la syadid. Peringatan Allah Ta'ala bahwasanya azabku sangat pedih, azabku sangat hebat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dapat sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqamah ataupun sifat konsisten untuk terus kita berada di dalam ketaatan kepada-Nya. Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas kita telah membincangkan berkaitan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang anutan ataupun amalan masyarakat jahiliyah sebelum daripada munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinyatakan bahawasanya masih ada kesan-kesan daripada agama, ajaran, amalan yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihi salam di kalangan penduduk Mekah. Kalau kita lihat daripada sudut zaman ni, daripada sudut zaman ni jauh lah, daripada zaman Nabi Ismail itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Dan kerana itu, kalau kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi, yang mana antara tujuan pengutusan para Nabi itu ialah mengajak manusia kembali untuk mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Dan kami utuskan bagi setiap umat rasul, seorang rasul, yang mana tujuannya ialah mengajak manusia, iaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Itu tujuan yang utama. Tujuan utama para rasul ialah membawa manusia, mengembalikan manusia kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Berarti kita boleh lihat di antara satu Nabi dengan satu Nabi yang berikutnya, apabila umat itu semakin jauh, semakin jauh daripada ajaran para Nabi, maka Allah Ta'ala memutuskan Nabi yang lain supaya dapat ditarik balik ataupun dikembalikan mereka, membawa mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'istu li utammima makarim al-akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu kita boleh lihat di antara tema ataupun perbahasan di kalangan kita dengan agama lain. Kalau kita lihat daripada sudut membawa, mengajak manusia kepada kebaikan, hampir kita kata samalah aspek-aspek kebaikan ini. Aspek-aspek kebaikan ini secara fitrahnya
sama ada secara kita kata adat, secara adatnya hampir dekat, kecuali lah bila jauh sedikit kita boleh lihat berlaku norma-norma yang tidak betul, yang menyalahi tabiat, yang menyalahi adat, iaitu dah jauh lah. Sebagaimana ada ajakan kepada perkara-perkara yang kita katakan mungkin daripada sudut hubungan yang tidak betul, hubungan sonsang, itu secara tabiinya pun, secara adatnya pun salah. Tetapi tak dinafikan ada yang memang kita kata bangsa ataupun kaum yang telah dibiasa dengan perkara yang tidak baik. Kerana itu asas daripada perbuatan baik itu ialah malu. Hilangnya malu ni habislah. Hilangnya malu ni habis. Habislah kita kata nilai satu perbuatan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam tastahi basna' masyidah. Dan kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Dengan maksud di situ ketika itu ialah malu menjadi ukuran. Malu menjadi ukuran dalam menentukan perkara baik. Sama ada malu untuk memperlihatkan kepada orang. Bagaimana dikatakan dalam tastahi basna' masyidah, yang pertama kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Ataupun dikatakan al-ismu ma haka fi nafsi wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dosa itu kamu sendiri rasa tak suka. Al-ismu ma haka fi nafsi, kamu sendiri rasa ataupun diri sendiri itu rasa berat, rasa tak suka. Dan wa karihta an yattali 'alaihi an-nas, kamu pun tak suka supaya benda itu nampak kepada orang lain. Tak nampak, tak nak orang lain nampak. Itu secara kita katakan itu perbuatan baik secara tabii, secara fitrah itu ada. Sehinggalah kita kata fitrah itu telah berubah. Fitrah itu telah berubah kepada yang tidak betul, yang sonsam. Kenapa? Kerana mungkin daripada sudut persekitaran lah, secara umumnya persekitaran. Bahkan kita kata akidah juga begitu, kepercayaan juga begitu. Asalnya manusia dilahirkan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah di kalangan yang dilahirkan itu baik, yang dilahirkan itu, kecuali dia dilahirkan dalam sudut fitrah. Kepercayaannya, pengamalan atau kita kata fitrahnya lah, dirinya. Fa'abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu au yumajisanahu. Kedua ibu bapa dia lah yang sama ada menjadikan dia Yahudi, Kristian, Majusi dengan maksud yang mengubah daripada sifat natural itu, semula jadi itu, yang mana semula jadi itu ialah dekat dengan Islam. Jadi kalau kita kembali melihat kepada masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah, jauh di antara keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail itu jauh. Tetapi masih lagi ada kesan-kesan, kesan-kesan daripada ajaran para rasul. Kerana itu disebutkan di antara tempoh dua nabi itu disebutkan fatrah. Fatrah ni tempohlah. Jadi orang yang hidup di zaman itu ahli fatrah itu, maka mereka itu diampunkan. Kenapa? Dah jauh, tak ada orang yang mengajak mereka, ataupun mungkin ajaran yang betul itu mungkin dah berubah. Sehinggalah datang Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab. Itu apa yang telah kita lihat pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Masuk kita kepada tajuk nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidaklah mengelengkan menyambut kepada Rabiul Awal. Rabiul Awal ini satu bulan yang kita kata secara khusus lah, secara khusus mengingatkan kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena diingat secara khusus? Sebab kita pun tidak ingat secara umumnya, ataupun kita kata secara khusus pada waktu yang lain. Walaupun kalau ada setengah di kalangan ulama
ataupun di kalangan tempat-tempat pengajian, mereka menjadikan bacaan sirah ini sebagai bacaan mingguan. Tidak silap itu ialah kaitan tentang hari ini ialah hari Selasa dibacakan, ataupun mungkin bacaan-bacaan lainlah hadis Nabi SAW. Cuma kalau kita tengok hadis yang ada pada kita pada hari ini, Sahih Bukhari, Muslim dan sunan yang lain, empat tambah yang empat jadikan sunan sitah, enam kita hadis yang utama, ataupun ditambah lagi dengan tiga yang lain sebagai sunan tisah. Hadis-hadis itu khusus disusun, tajuk-tajuknya lebih kepada tema ni lah, tema fiqah lah. Tema fiqah, sebab itu kita boleh tengok bab yang pertama biasanya taharah ataupun tentang ibadat. Dia tidak susun khusus berkaitan tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya khusus tentang peribadi ini, sebagaimana pernah kita ceritakan, kitab-kitab sirah itu juga dia ada tema, ada genre. Biasa kita belajar daripada sekolah rendahnya sampailah kepada peringkat yang seterusnya, banyak dalam tema berkaitan tentang sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama siapa, kemudian bagaimana sejarah kehidupan dia, lahirnya, dibesarkan sampailah dilantik sebagai Nabi, dakwahnya di Mekah, kemudian di Madinah dan seterusnya. Itu tema ialah sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang biasa kita baca. Tetapi di sana ada juga tema-tema yang lain, tema yang khusus, yang hadis-hadis yang dihimpunkan menceritakan tentang susuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh badan ni bagaimana, fizikalnya bagaimana, apa yang Nabi pakai, bagaimana kita kata apa yang Nabi suka, maka itu disebut sebagai syama'il, syama'il al-Muhammadiyah, ciri-ciri kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. Itu cerita secara khusus. Nabi namanya bagaimana, kemudian daripada sudut pakaiannya, apa yang Nabi suka pakai, apa yang Nabi suka makan, itu dalam tema Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi sirah nabawiyah. Itu yang kedua. Ada tak lagi yang lain? Ada. Ada yang lain, iaitulah disebut sebagai dalil nubuwah, dalil-dalil kenabian. Khusus cerita tentang dalil kenabian. Apa dalil Nabi ini Muhammad itu adalah seorang Nabi yang diutuskan? Apa dalilnya? Jadi dikhususkan satu kitab. Sebenarnya kalau kita tengok juga, ini juga menjadi fenomena juga lah. Ketika itu ulama mengarang kitab-kitab dalam ilmu nabawiyah ni banyak, dalam ilmu nubuah ni banyak, dalil-dalil kenabian. Kenapa nak mengukuhkan, merekodkan di situ apa dalil kenabian? Hari ini kita juga boleh lihat, kalau hari ini kita biasa dengar ada kelompok yang dikatakan etis. Kita faham etis itu ialah orang yang tak percaya Tuhan sahaja, orang yang tak percaya Tuhan, mengingkari Tuhan, kita kata itu etis. Sebenarnya etis ini dia berkaitlah ke, kaitlah ke, bila dia tak percaya Tuhan, maka dia tak percayalah ada rasul yang diutuskan. Dia tak percaya apa, ada rasul yang diutuskan. Kalau dah tak percaya ada rasul yang diutuskan, tak percaya apa yang dibawa oleh rasul yang diutuskan. Jadi syariat itu tak ada. Syariat itu tak ada. Bahkan bukan itu, dia juga tak percaya kepada hari akhirat. Tak percaya hari akhirat. Tak percaya Tuhan, tak percaya Nabi, tak percaya apa yang Nabi bawa, syariat. Tak percaya syariat, kemudian juga tak percaya kepada syariat atau agama lah. Tak percaya Tuhan, tak percaya Nabi, tak percaya agama. Dia kata agama ni tak ada, tak ada agama, sebab dah tak percaya Tuhan.
tak percaya Tuhan, tak percaya Nabi, dan tak percaya Nabi, tak percaya agama, dan tak percaya agama, tak percaya hari akhirat. Itu etis. Dia berkait langsung dengan dengan semua itu. Kan itulah kalau kita lihat dalam kita mengucapkan dua kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mesti bersama. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah Allah. Daripada dua kalimah syahadah itu, maka tuntutannya, tuntutannya itulah kita perlu mengetahui perkara berkaitan ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita kena belajar tentang apa sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kategori al-ilahiyah, perkara-perkara ketuhanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, datang pula perkara yang tuntutan kita yang mengucapkan dua kalimah syahadah ialah an-nubuwwah, perkara-perkara kenabian. Perkara kenabian. Perkara wajib, mustahil dan harus bagi para nabi. Nabi itu bagaimana? Apa bukti dia itu nabi? Tadilah ada kitab khusus yang bincang tentang adalah ilmu nubuwwah. Dan daripada dua kalimah syahadah, ada perkara yang ketiga yang disebut sebagai as-sam'iyat. Perkara yang kita dengar daripada Allah dan Rasul, daripada Quran dan Sunnah, ataupun dengan istilah lain al-ghaibiyah, perkara ghaib. Kenapa perkara ghaib ni dijadikan sebagai tajuk besar? Sebab perkara ghaib ni tak ada sumber lain. Sumber dia ialah daripada Allah dan Rasul, daripada Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi perkara-perkara ghaibiyah. Sebab itu disebutlah Quran. Kita tengok hampir banyak ayat yang dekatkan ayat beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, allazina awamu zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib ataupun la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia menjadi perkara ghaib itu menjadi perkara yang wajib kita percaya kerana dia datang daripada Quran dan Sunnah, daripada Allah dan Rasul. Termasuk perkara ghaib itulah kalau dalam rukun iman tu ialah perkara berkaitan percaya kepada malaikat. Kita tahu malaikat ini ada daripada Quran dan Sunnah. Berkait juga dengan malaikat, kita tahu juga ada ni jin, ke makhluk yang disebut sebagai jin dan tabiat dia, apa yang dia buat, perangai dia dan sebagainya daripada Quran dan Sunnah. Kemudian perkara ghaib juga termasuk di situ ialah hari akhirat. Hari akhirat. Hari akhirat. Kerana itu hari akhirat ini antara topik penting. Topik penting. Selain kita kata daripada apa manfaat percaya kepada hari akhirat, supaya kita beringat maksudnya kehidupan ini ialah kehidupan untuk beramal, di mana di sana ada ada satu tempat yang akan dibalas segala amalan kita. Itu kita tengok kepentingan dalam perkara tersebut. Jadi orang yang tak percaya kepada Tuhan tadi, etis tadi, dia bukan tak percaya Tuhan saja. Berkait itu dia bila dah tak percaya Tuhan, tak percaya ada Nabi. Bila tak percaya ada Nabi, maka dia tak percaya agama, dan dia tak percaya kepada hari akhirat. Berkait langsung. Kalau kita tengok definisinya, apa tu takrifannya, apa yang dimaksud sebagai atheist tu, atheist itu siapa, maka dia akan berkait itu. Bukan takrifan kita sahaja, tetapi takrifan di kalangan orang barat juga begitu. Takrifan orang barat juga begitu, dengan maksud bila dia tak percaya Tuhan, maka yang berkait dengan itu, tak percaya Tuhan, tak percaya Rasul yang diutuskan, tak percaya kepada agama, tak percaya kepada hari akhirat. Maka kita tengok dalam general ataupun tema yang ketiga tadi, kitab sirah ini ada sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedua, syama'il, kesempurnaan Nabi SAW daripada sifatnya. Kalau kitab yang popular telah kitab Imam Tirmizi, Syama'il Al-Muhammadiyah, ada diterjemahkan, boleh dibaca bagaimana Rasulullah SAW itu bagaimana. Jadi dihimpunkan hadis-hadis itu berkaitan tentang bagaimana Rasulullah itu. Kemudian yang ketiga ialah dalil-dalil kenubuat, kenabian. Ini sangat penting. Mungkin kita juga perlu mengambil penting tentang dalil-dalil kenabian ini. Dah pula dah orang persoalkan tentang dalil-dalil kenabian. Apa bukti Nabi ini, Muhammad itu Nabi? Mujizat, adakah kamu tengok mujizat itu? Banyak ada mujizat-mujizat. Kalau kita kata mujizat Al-Quran itu, mungkin dah yang kita kata tak boleh. Tak boleh kita kata mungkin penghujahan itu sangkut di situ. Ini Quran ni lah dalil kenabian. Tapi cerita-cerita tentang mujizat-mujizat Nabi yang telah berlalu, mujizat Nabi ni ada dua kategori. Satu, mujizat yang telah berlaku dan habis, maksudnya selesai. Sebagaimana yang ada dikatakan pokok berbicara kepada Nabi SAW, ataupun binatang bicara kepada Nabi SAW, mungkin air yang keluar daripada celahan jari Nabi SAW, bulan yang terbelah, dan apa lagi, dalil-dalil ataupun mukjizat yang habis dah tempoh ni, yang kita tahu pun daripada riwayat-riwayat sahaja. Ini pun orang dah bersoalan lah. Tahap hadis itu, apa tahap hadis itu? Sedangkan cerita itu secara sampai kepada kita, secara disebut sebagai mutawatir. Cerita itu sampai tanpa ada cerita yang kita kata yang menyalahi. Begitulah cerita yang sampai kepada kita. Kalau kita pergi ke negara lain, dengan orang Islam di tempat lain, begitulah ceritanya. Tapi kita boleh tengok antara mujizat-mujizat itu mula dipertanyakan kerana tentang masalah tadilah, bukan masalah pun, masalah penerimaan satu maklumat itu, apa dia punya kaedah. Kalau cerita ni memang daripada periwayatan turun-temurun lah. Ada satu, saya rasa jejak Rasul jugalah, jejak Rasul, dia bawa tunjukkan kepada tempat di Turki yang dikatakan tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Masjid, ada masjid di situ. Bawah tu dahulunya kata tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Mana mereka tahu tempat itu tempat kelahiran Nabi Ibrahim dah memang secara turun-temurun. Daripada generasi kepada generasi, cerita itu ialah tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Tak ada masalah lah. Tetapi di hujung tu dibawa satu temu ramah, dibawa seorang ilmuwan yang ditanya kepada ilmuwan tu, betul tak tempat ni ialah tempat kelahiran Nabi Ibrahim? Apa jawapannya? Dia kata tak sabit dalam Quran dan Sunnah. Memang tak ada lah dalam Quran dan Sunnah cerita tempat kelahiran Nabi Ibrahim itu. Yang sabit ni melalui kita katakan tadi periwayatan tadi, cerita yang diriwayatkan daripada generasi kepada generasi. Itu juga kaedah ilmu. Sebab tu kalau kaedah ilmu ni, kita boleh tengok ilmu tu daripada tiga sumber. Satu sumbernya ialah daripada sumber adat. Adat ni tadilah kisah-kisah ni tu, ataupun adat ni daripada sumbernya, kita kata alat ni ialah panca indera. Panca indera, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, apa yang kita, kalau yang panca indera lain adalah rasa, hidup, sentuh. Tapi itu apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Jadi yang kita dengar tu, itulah daripada generasi kepada generasi itu panca indera. Sumber yang kedua ialah akal. Bagaimana akal kita ni boleh terima, akal kita boleh terima, macam mana kaedah kita nak tahu betul tak betul. Maka akal kita ada kaedah dia. Kalau dah ramai-ramai cakap berbanding seorang yang cakap, adakah kita akan berpegang kepada seorang yang cakap? Pasti kita akan berpegang kepada
yang ramai bercakap. Itu kaedah dia lah. Kalau akhirnya kalau jadi dalam ilmu hadis tu ada hadis yang disebut hadis ahad. Seorang dia riwayatnya. Kalau ramai sampai dikatakan mustahil mereka ni bersepakat untuk menipu, maka itu hadis mutawatir. Jadi itu daripada sudut akalnya. Dan yang ketiga daripada sudut wahyu. Wahyu ni yang kita dapat daripada para rasul, yang kita dapat daripada kitab. Kalau kita Al-Quran, jadi itu sumber pengetahuan. Jadi kalau tentang tempat Nabi Ibrahim tadi, dah memang sumber ni secara kita kata adat dia secara turun-temurun didengar daripada generasi daripada generasi. Kemudian keadaan yang sama, keadaan yang sama dengan kisah-kisah yang lain. Hatta kita kata tok nenek moyang kita, tok nenek moyang kita ni kita je tahu. Kita ataupun orang yang dekat-dekat kita lah, yang keturunan kita lah. Orang lain tak tahu. Yang bukan adik wadik kita, yang bukan satu tok, satu moyang, dia tak ambil tahu. Jadi kita tahu siapa tok kita, siapa moyang kita dan ke atas. Daripada sudut periwayatan tadi lah. Jadi tak kena bila dijawab secara begitu. Bahkan kita tengok dalam sejarah ni banyak yang dinukilkan begitu. Hatta tentang sejarah Nabi SAW, dia tidak tercatat. Yang mana tercatat, tercatatlah. Ada tapi kitab yang tercatat pada kita, hadis yang khusus dicatatkan secara khusus itu, itulah dia hadis-hadis yang disusun dalam kita kata dia punya apa, dia punya tema ialah berkaitan dengan fiqah. Tetapi cerita ni memang kedudukan dia begitulah. Sebab cerita ni lain, sebab tu daripada sudut kedudukan hadis, ada hadis yang kita kalau dia berkait tentang hukum akal, itu mesti kena ketat syarat-syaratnya. Tetapi tentang cerita tu tak ada masalah. Dia tidak membawa apa kesan yang besar sangat. Sebagai contohlah, kalau nanti 12 Rabiul Awal, maka orang kata bukan 12 Rabiul Awal, berdasarkan kira-kiranya mungkin 9 ataupun lain. Itu bukanlah kita kata secara khusus. Secara khusus kita nakkan tarikhnya begitu. Tetapi yang lebih penting secara umum itu kita mengingat tentang kelahiran Nabi SAW. Dan juga dia menjadi satu hari yang kita katakan kita khususkan untuk mengingati Nabi SAW. Kalau bukan khusus, sepatutnya lebih banyaklah. Sebagaimana kita katakan selawat kita itu daripada sudut ibadahnya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran, berzikir kepada Allah, termasuk berzikir juga ialah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berkaitan tentang jenis-jenis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan, sirah nabawiyah berkaitan kesempurnaan Nabi, peribadi Nabi, syama'il Muhammadiyah berkaitan tentang dalil-dalil kenabian itu dan dalil-dalil nubuwah. Dan ada lagi ialah berkaitan khasa'isun Nabi, ciri-ciri keistimewaan, ciri-ciri khususnya Nabi SAW. Ada juga kitab yang dikarang. Ada lagi yang lain dikarang dalam bentuk maghazi. Maghazi ini lebih kepada catatan berkaitan tentang sejarah peperangan Nabi SAW. Jadi banyak berkaitan tentang Nabi SAW. Apa yang penting kalau kita melihat kembali kepada dua kalimat syahadah itu. Dua kalimat syahadah itulah dia kunci. Kuncinya dalam kita menuturkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ ada tuntutan untuk kita mengetahui ilmu nisbali. Ilmu nisbali itulah perkara-perkara ketuhanan, al-ilahiyat, perlu kita mengetahuinya. Yang kedua, perkara kenabian, al-nubuwat, perlu kita mengetahuinya. Dan rentetan daripada dua itu adalah itu, as-sam'iyat dan juga al-ghaibiyat.
ataupun ghaibiat dan lain, perkara-perkara yang kita dapat, yang kita dengar daripada sumber Quran dan Sunnah, ataupun lebih khusus ialah perkara ghaib. Kenapa perkara ghaib ini kita kata dia itu khusus, sumbernya daripada Quran dan Sunnah? Sebab akal kita tak boleh capai benda tu. Akal kita tak boleh nak capai. Akal kita tak boleh capai kalau panca indera kita tu tak boleh capai. Kita boleh dengar. Ada benda yang kita tak pernah tengok tapi kita dengar je. Macam cerita-cerita orang cerita dulu-dulu lah. Cerita-cerita dahulu. Kalau kita dengar saja, kita tak tengok pun. Jadi yang ataupun kita kata yang lain daripada panca indera lah. Jadi perkara baik ini hakikatnya dia tidak dapat dicapai, tak dapat digapai oleh panca indera. Tentang malaikat, ada panca indera kita tahu pun daripada Quran dan Sunnah. Sebab itu dia termasuk dalam kategori perkara-perkara asmaiyat yang kita dengar daripada Quran Sunnah. Perkara-perkara apa dia adalah waibiyat, waib daripada apa tu panca indera kita lah, dan yang lain-lain lah, yang lain-lain. Jadi itu kenapa perkara waib itu menjadi perkara teras juga, perkara teras dalam kepercayaan kita, dalam kepercayaan ataupun akidah kita lah. Yang kalau kita nak tengok khusus ialah di rukun iman yang nak percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dan kalau ada qada dan qadar ini ialah ketuhanan, bagaimana perbuatan Allah Ta'ala itu termasuk dalam perkara ketuhanan. Percaya kepada rasul, percaya kepada kitab, mungkin kita kata itu ialah apa itu, perkara kenabian. Perkara yang berkaitan tentang malaikat, malaikat itulah waibian. Perkara berkaitan tentang hari akhirat itu adalah waibian. Kerana kita tak capai, akal kita tak mampu capai. Okey, itu tuntutan daripada sudut pengetahuan. Bila kita ucap dua kali masyadah, tuntutan ni ialah pengetahuan yang berkaitan. Itulah akidah, perkara ketuhanan, kenabian dan juga perkara lain. Dan yang kedua daripada sudut keimanan, keyakinan. Yang dimaksudkan bagaimana perasaan kita dengan Allah dan juga Rasul itu. Bagaimana perasaan kita dengan Allah dan Rasul, maka perlu ditanam perasaan cinta kepada Allah dan Rasul itu. Apakah keedahnya? Keedahnya ialah dengan zikir, keyakinan, apa kita kata, kecintaan kepada Allah dan Rasul itu dimulakan dengan zikir. Zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita ini sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dilatih dengan zikir, dilatih dengan zikir. Begitu juga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilatih dengan zikir yang kita sebut khusus ialah selawat. Selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu di antara zikir yang kita kata zikir peribadilah, peribadi yang kita katakan mesti kita buat ialah pertama istighfar. Istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah selawat. Sebab apa? Dia perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu. Perintah Allah Ta'ala supaya berselawat. Jadi kita perlu berselawat dengan maksud akhirnya, dengan kita berselawat itu dia sebagai benih, sebagai kita kata punca awal untuk kita tanamnya dan kita suburkannya, sehingga kita ada perasaan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi itulah dia perkara yang berkaitan lah. Kita membacakan tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengar tentang apa kebaikan, keelokan, keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tahap kita dengarkan itu, dia bukan kita kata dengar kita sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia memberi kesan besar. Bahkan mungkin selawat sahaja, dan selawat-selawat, qasidah, qasidah lebih khusus lah, lebih
lebih besar lagi lah. Sebab qasidah ini ialah syair-syair, kan? Ataupun kita kata asalnya syair, syair yang digubah berkaitan tentang temanya, antaranya ialah tema kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bacakan, maka kita pun ada hati kita itu bersahut, bersahut dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara-perkara berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita sebutkan tadi mungkin Rabiul Awal itu sebagai satu tarikh yang khusus, akan tetapi sebaliknya, sebaliknya sebenarnya itu adalah daripada tuntutan dua kalimah syahadah untuk kita menanamkan kepada diri kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, yang mana dia itu di antara tuntutan ialah kita mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan, seterusnya kita dapat tanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rasanya sekadar itu, yang baik itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kurang itu daripada kerohan saya, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafi'ala wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi lana ma'akhtana wa ta'amana wa asrana wa alana wa ta'alamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.